delapan dan 379 ya. Dan alhamdulillah hari ini hari Sabtu 15 Juli 2023 kita kumpul di sini, kita akan saksikan sama-sama beberapa penampilan menarik dari teman-teman yang sudah mempersiapkannya mungkin jauh-jauh hari, 1 tahun 2 tahun kemarin, atau yang mungkin baru mempersiapkannya kemarin gitu ya. Karena ini jujur dalam lubuk hati yang paling dalam, ini adalah kesempatan berharga bagi saya, kesempatan yang membahagiakan bagi saya. Kenapa? Karena saya sebelumnya hanya bisa menonton lewat layar HP, begitu teman-teman saya biasanya upload lewat Instagram, lewat Instastory atau Twitter, media sosial, media sosial. Nah, alhamdulillah sekarang giliran saya ada di sini gitu teman-teman. Nanti kalau mungkin ke depannya ini bisa panjang gitu ya, terima kasih sudah percaya saya, itu bisa panjang ke depannya. Atau mungkin nanti saya di sini menjadi penampil juga boleh, gampang, saya bisa, saya mau dengar kerja lagi mah aman, saya bisa. Jadi ayolah insya Allah. Jadi alhamdulillah kita semua sudah kumpul di sini, sudah persiapan dan sebagainya. Terima kasih yang sudah ingin hadir, kemudian sudah berkenan untuk memberkati acara ini, karena silaturahmi itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa agar kita tetap menjaga harmonisitas dan kedamaian dalam hidup begitu ya. Dan sebelumnya saya juga akan sampaikan ke teman-teman bahwa ada beberapa penampilan yang akan dihadirkan pada hari ini. Nanti kita buat dua sesi. Yang pertama, sesi pertama itu ditampilkan oleh Muhammad yang pertama, kemudian Ibin, kemudian ketiganya Hamid, kemudian keempatnya Ahmad Alfat, kelimanya Ben, keenamnya Zain Al-Bihar, ketujuh Mona Felisa Fatimah Akbar, kedelapan Ali Reza, dan kesembilan itu Amalita. Itu sesi pertama. Nanti habis sesi pertama selesai, kita masuk ke istirahat dulu, masuk ke sesi kedua. Yang pertama sesi, di sesi kedua itu Murtaza Irfani, kemudian Amira Safira, kemudian Fatimah Almasuma, keempatnya Azizi Abbas, Haidar dan Nizomi, dan itu sebagai penutup nanti kita doa begitu ya. Nah, untuk mengawali keberkahan hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan dulu berapa doa lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ahmad Al-Fat. Oh iya, silakan Ahmad. Ala Nabi wa salawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum wa anfaqu yarjuna tijaratan latabur. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Innahu ghafurun syakur. Walladzi
musaddiqan lima baina yadayhi. Inna allaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Sadaqallahul azim.